kita sering mengembara dalam pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Kemana aku akan pergi? Bagaimana aku bisa sampai ke sana? Apa yang akan kulakukan pada saat aku tiba di sana? Mengapa aku pergi? Semua pertanyaan ini bisa dijawab oleh Sang Gembala Agung. Ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Seperti banyak domba, terkadang kita berpikir bahwa kita memiliki gagasan yang lebih baik tentang bagaimana menjalankan hidup kita. Jadi kita tidak selalu mengikuti pimpinan Sang Gembala. Tetapi sebelum kita memalingkan mata dari Sang Gembala dan mulai menjauh dari jalan kebenarannya, pikirkan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau minggu depan, atau tahun depan. Tetapi Sang Gembala tahu. Ia benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi besok. Jadi ia memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin yang sempurna untuk hidup kita. Mengapa kita tidak bisa mempercayakan hidup kita kepadanya? Mengapa hati kita ragu kepadanya? Izinkan dia menuntun kita, dan kita akan berkata seperti dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga, Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Mari kita stay confident, tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, adalah pemimpin yang sempurna untuk hidup kita. Badai pasti berlalu, Tuhan memberkati kita.